Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama saya Maria Nur Afida atau biasa dipanggil Bume. Saya berasal dari sekolah SD Khadijah Wonorejo, Surabaya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3 tentang kegiatanku, subtema 3 kegiatanku di sore hari. Kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan di sore hari? Kita bisa menyiram tanaman, bermain sepak bola, dan mandi di sungai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar membuat kolase. Polanya tentang kegiatan sore hari. Nah, anak-anak, sebelumnya apakah kalian tahu apa itu kolase? Kolase adalah cara menghias karya seni dengan cara menempel. Kita bisa menempel potongan kertas, biji-bijian, atau daun. Alat dan bahan untuk membuat kolase yaitu pola gambar, kertas origami atau kertas krep, lem, gunting, dan krayon. Apa sih manfaat membuat kolase? Manfaat membuat kolase adalah melatih konsentrasi dan melatih kesabaran. Langkah-langkah membuat kolase yaitu yang pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Yang kedua, kita membuat pola atau menyiapkan pola yang sudah ada. Yang ketiga, kita tempelkan potongan kertas di atas pola gambar dengan menggunakan lem. Akan mengambil bola menyiram tanaman. Nah, anak-anak, itu tadi cara membuat kolase. Anak-anak bisa mempraktekkan di rumah, didampingi dengan orang tua kalian masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.